Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Sabtu tanggal 14 September jam 23.41 atau jam 12 kurang 20 ya. Ini suasana di Pohar Resort. Kali ini saya ingin melihat suasana jalur puncak teman-teman saat malam hari ya. Yuk, seperti apa? Tentunya yang baru bergabung jangan lupa untuk kalian share apa kalian sudah share, biar saya tuliskan buat konten-konten selanjutnya. Widih, cuaca dingin banget teman-teman ya. Wow, lalu lintas masih padat teman-teman. Padat ya. Sorry teman-teman ya, untuk mic-nya lagi trouble nih. Saya pakai mic internal nih, langsung dari kamera. Biasanya pakai eksternal ya, peredam. Tapi ini kita pelan-pelan aja lah. Pelan-pelan. Takutnya kalau kencangan teman-teman suara saya nggak kedengeran, malah yang terdengar tuh suara bising. Kebetulan banyak banget knalpot brong ya. Jadi kali ini saya nginep di bunker villa teman-teman ya. Jadi saya ngomong agak teriak-teriak nih biar kedengeran ya. Mohon maaf sekali lagi. Nih saya review-review suasana puncak hampir jam 12 malam teman-teman ya. Pada hari Sabtu 14 September tuh puncak masih macet. Ini kondisi rest area teman-teman sebelah kanan saya. Nantilah kita mampir. Cuman saya pengen ke atas dulu nih teman-teman, mau lihat situasinya. Sebelah kiri banyak banget yang pada nyantai ya. Sebelah kanan Kentrik Manik tentunya udah tutup ya. Kentrik Manik udah tutup. Sekarang banyaknya pedagang Starling ya. Pada nyantai ya pinggir trotoar teman-teman. Oke, sebelah kanan itu Gunung Mas ya. Mantap, gokil, puncak jam 12, mau jam 12 masih macet kayak gini ya. Emang jalur wisata yang jadi prima donna warga Jabodetabek ya teman-teman. Gue nyalakan lampu ya, nyala. Kalau suasana malam spot-spot nongkrongnya berbeda ya, paling rata-rata di depan Kentrik Manik. Wow, pada merayap ya, mobil sampai
ngambil jalur lawan arah ya. Ini saya nggak pakai sepatu nih, pakai sendal doang nih. Karena tadi sempat hujan. Teman-teman, puncak-puncak dan puncak lagi, suasana menjelang malam hari ya. Pinus Eco Park sebelah kanan. Ini area sebelah kiri teman-teman ya, yang biasanya banyak pada nongkrong ngopi. Rame banget. Sebelah kanan itu ada Tanggar yang gunung ya. Wih, City Lake ya teman-teman, gokil ya. City Lake-nya view dari sini nih. Wait, macet kah ini? Saya kira jalur naik macet nih, letter S teman-teman.
kita menuju ke rest area town, teman-teman. Jam 12 malam hari Sabtu. Suasana wah. Udah kayak siang hari ya. Rest area masih tak tahu sebelah kanan. Sedikit garden, kanan monumen RM Arta Dinata, Kampung Naringgo sebelah kanan teman-teman. Pelan-pelan aja nih, takutnya jadi noise nih. Mungkin kalau hari biasa mah beda ya kondisinya teman-teman ya. Karena ini hari Sabtu ya, malam Minggu gitu ya. Kita memasuki area penertiban tahap kedua teman-teman. Widih, anginnya. Itu warung pojok ya. Oh, sekarang udah ditanami pucuk merah, teman-teman. Kemarin hari Kamis tuh belum ya. Sekarang udah ditanami pucuk merah ya. Update terkini, teman-teman ya. Update terkini tuh. Pucuk merah udah ada, teman-teman, sebelah kiri ya. Kemarin hari Jumat belum ada, teman-teman. Saat ini Sabtu sekitaran jam 12 malam udah ada ya. Anginnya mantap. Ini Danau Tugu Pramuka teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau kalian bisa lihat nih pucuk merah masih drum-drumnya masih ditumbuk kayak gini ya. Mungkin akan dipasangin ya. Marimba Gardenin. Sebelah kanan juga ada pucuk merah teman-teman ya. Itu ya. Pucuk merah udah ada tertanam. Liwet asep strawberry itu teman-teman ya, bisa kalian lihat ya. Liwet asep strawberry masih tutup. Kita mengarah ke puncak pas atau warpat ya.
Wow, tambah dingin. Sumpah tambah dingin nih. Wow, dinginnya minta ampun teman-teman. Ini daerah Warpat nih. Oke teman-teman, alhamdulillah saya sudah sampai di Puncak Pas ya. Jadi seperti inilah suasana Puncak Pas teman-teman. Wow, rame dengan kendaraan mobil teman-teman. Ramai kendaraan mobil semua di sini teman-teman ya. Wow, gokil. Oke teman-teman, suasana Puncak Pas ya pada hari Sabtu tanggal 14 September kan bisa lihat ya di area Puncak Selfie ramai banget kendaraan motor tentunya. Dan tentunya kendaraan mobil juga ramai banget di sini ya. Ramai banget kendaraan mobil di sini teman-teman. Jadi sekian informasi dari saya. Tadi saya lihat ada pucuk merah, sekarang udah mulai ditanami di area-area pertemuan tahap kedua. Selain adanya tanaman Afrika, ada juga pucuk merah dengan drum-drumnya ya ditaruh ya. Kemarin hari Jumat belum ada teman-teman, sekarang sudah ada. Jadi seperti inilah suasananya. Thank you udah nonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah informasi. Saya hanya menyelesaikan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.